Halo Jeje semuanya, halo. 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 Perkenalkan Juriyah, nama saya Teh Mansur. Asal saya Teh dari Kuningan, Jawa Barat. Usia saya mah 25 tahun. Nah, kalau profesi saya adalah sebagai pengangguran. Masih orang Sunda ya? Iya, kok tahu Teh Ocha saya orang Sunda? Oh, karena saya ngomongnya ada logat Sundanya, mungkin ya ada teh-tehnya begitu ya Teh Ocha ya. Pertama ya? Kesini pertama kali ikutan. Iya, kesini pertama kali. Kelihatan ya, kayaknya masih deg-degan. Ini makanya rada waas gitu, rada deg-degan. Ini tuh datang kesini tadi, ya Allah, ketemu para juri yang pada cantik-cantik, pada kasep-kasep lah, alhamdulillah ini. Hebat lah udah nyampe kesini juga ketemu kita. Iya, alhamdulillah ini udah sampai sini, alhamdulillah lah. Perjuangan yang tidak saya sangka-sangka, padahal saya nyawa tidak berjuang ini tadi. Kenapa kamu ikutan X Factor? Sebenarnya saya ikut X Factor ini nggak disangka-sangka gitu, pokoknya mah saya teh dijebak juri, eh. Dijebak siapa? Iya benar, dijebak fans gitulah, dijebak fans saya gitu. Walaupun ya ada 3 orang lah fans saya gitu dijebak teh. Kronologi penjebakan itu gimana? Kamu di yuk jalan-jalan yuk tiba-tiba ke tempat audisi. Ya mending kalau gitu mah Bang Goril diajak jalan-jalan meresap meureun euy, saya teh bisa main dulu kemana gitu sambil beli cimol. Ini mah dianya tuh minta video gitu, tahu-tahu videonya tuh dikirimin gitu, dan sayanya lolos mungkin gitu sama fans teh gitu. Oh ya online. Kamu nggak curiga? Sebenarnya mah nggak curiga gitu, karena ya benar tadi kata KBCL gitu, dianya teh suka minta video gitu kalau lagi galau, lagi apa teh. Dulu juga lagi galau gitu, dianya teh minta dinyanyiin lagu Bang Boril tuh yang Wanitaku, yang apa yang kau cari wanitaku, apa yang kau cari oh wanitaku, kayak begitu lagunya tuh. Kamu mau nyanyi di situ apa enggak? Iya atuh, nyanyinya di sini. Kamu nggak, masa saya nyanyi di rumah, jurinya di sini. Aduh, kan udah sampai sini. Kan saya yang deg-degan, mah kenapa Teh Ocha ikut deg-degan juga tuh? Oke, aku ya baca doa. Ya udah sok, silakan Teh Ocha, yang saya yang deg-degan, Teh Ocha yang baca doa ya. Silakanlah, bagus atau hari itu. Kalau sekarang mau nyanyi apa? Saya mau di sini mau bawakan lagunya Nabila Suaka ya juri ya, yang judulnya Bila Nanti, tapi saya mau medley dengan lagu Dadali. Pokoknya akan spesial lah, pokoknya mah didengar aja ya juri ya. Oke. Oke, Mbak okay, Rosa, silakan. Bila memang engkau tak lagi cinta, lebih baik engkau katakan saja. Ku relakan bila kau ingin pergi, meninggalkan luka di dalam hati. Tak sadarkah dirimu sayangku, kau telah melukai hatiku. Saat kulihat dengan mataku, kau berjumbu mesra bersamanya. Pergilah engkau bersamanya, anggaplah diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya, cukup aku saja. Sayang jaga jiwa dan ragamu, walau dirimu tak lagi bersamaku. Cukup aku yang kamu sakiti di dalam hidup. Sayang terima kasih untuk semua, selama ini kau telah menyakitiku. Ku terima
semua keputusanmu di dalam hidupku. Oh, bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu selalu terbuka. Namun nanti takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Pergilah engkau bersamanya, anggaplah diriku yang tak pernah ada. Aku mohon jangan lukai hatinya, cukup aku saja. Sayang, jaga jiwa dan ragamu, walau dirimu tak lagi bersamaku. Cukup aku yang kamu sakiti di dalam hidupku. Cukup aku yang kamu sakiti di dalam hidupku. Terima kamu kasih, punya konsep Juri, gitu, kelebihan kamu sangat kelihatan. Terima kasih Kak Bunga, memang hidup itu harus dikonsep gitu. Kalau nggak dikonsep nantinya angkurawut gitu kalau kata orang Sunda. Aku yes. Aku yes. Aku yes. Aku yes. Aku yes. Yes. Wah, okay. Wow. Yes. Ini mah terima kasih lah. Pokoknya hatur nuhun buat para juri yang sudah ngasih yes. Pokoknya terima kasih. Salam dan doa. Salam.